Dinas Perhubungan Kota Makassar kembali menetipkan parkir liar di badan jalan dan kali ini di Jalan Andi Pangerang Petarani. Dan saudara, 5 unit kendaraan roda 4 yang melanggar terpaksa digembok. Dinas Perhubungan Makassar bersama dengan kepolisian menertibkan parkir liar yang menggunakan badan jalan yang sering menyebabkan kemacetan. Dalam penertiban ini, 5 unit kendaraan roda 4 yang kedapatan parkir di badan jalan terpaksa digembok. Selain itu, ada 20 unit kendaraan roda 2 yang juga parkir liar terpaksa bannya dikempiskan. Penertiban ini akan terus dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Makassar, terutama di jalan nasional maupun jalan provinsi yang sering menimbulkan kemacetan. Tetapi sekarang jalan karena sudah diperlebar, tetapi tetap kami lakukan penegakan Perwali 64 tahun 2011.